Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM Min akan membagikan 4 cara ampuh pulihkan data setelah factory reset pada ponsel Android. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Terkadang kita perlu melakukan reset ponsel karena beberapa alasan. Salah satu alasan reset HP adalah lupa PIN atau password. Bahkan tidak jarang reset kita lakukan secara tidak sengaja. Faktanya, tidak semua orang tahu cara mengembalikan HP yang kereset. Namun, tetap saja Anda tidak boleh terlalu sering melakukan reset HP. Lalu bagaimana jika tiba-tiba ponsel kembali ke pengaturan pabrik tanpa sengaja dilakukan reset? Sangat disayangkan jika file Android Anda hilang setelah dikembalikan pengaturan pabrik. Lalu bagaimana cara memulihkan data setelah factory reset Android? Cara pertama, dengan aktifkan auto restore pada ponsel Android. Buka pengaturan pada ponsel, selanjutnya pilih sistem dan update. Berikutnya pilih backup dan restore. Di Google account aktifkan auto restore. Kemudian setelah melakukan factory reset, Anda tinggal kembali membuka backup dan restore lalu pilih restore. Maka file penting yang ada pada ponsel Android Anda akan kembali. Cara kedua, dengan akun Google. Anda tinggal membuka pengaturan, lalu pilih Google. Di akun Google ini, Anda tinggal pilih backup. Kemudian aktifkan backup to Google Drive. Dan pilih backup sekarang. Anda tinggal mengembalikannya setelah melakukan factory reset. Cara ketiga, yakni mengembalikan data setelah factory reset dengan SD card tanpa root. Di cara ketiga ini, Anda bisa menggunakan software Wondershare Recovery. Software ini telah dipercaya oleh lebih dari 5 juta pengguna dari tahun 2003 untuk mengamankan beragam jenis file dan sudah teruji berhasil mengembalikan file yang hilang dari banyak perangkat. Anda bisa menginstal Wondershare Recovery di perangkat Windows atau macOS. Wondershare Recovery adalah alat pemulihan data terbaik dan profesional yang dapat diandalkan dan 100% aman. Software ini sudah mendukung lebih dari 1000 format file, mendukung banyak jenis penyimpanan, dan memiliki tingkat pengembalian data yang tinggi. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Setelah Anda membuka software Wondershare Recovery, kemudian pilih lokasi pemulihan, lalu klik Start. Setelah semua data masuk, Anda tinggal klik Recover untuk memulihkan. Cara memulihkan data Android setelah factory reset yang keempat, menggunakan alat pemulihan data. GSMN kali ini merekomendasikan Anda untuk menggunakan Wondershare Dr. Phone. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Setelah Anda menginstal Dr. Phone pada komputer Anda, lalu buka softwarenya dan pilih data recovery. Berikutnya hubungkan ponsel Android Anda ke komputer menggunakan kabel USB. Pastikan Anda telah mengaktifkan USB debugging di ponsel Android Anda. Ketika perangkat Anda terdeteksi, Anda akan melihat layar sebagai berikut. Setelah ponsel berhasil terhubung, Dr. Phone untuk Android akan menampilkan semua tipe data yang didukungnya untuk dipulihkan. Secara default, ia telah memeriksa semua jenis file. Anda cukup memilih jenis data yang ingin Anda pulihkan. Dan kemudian klik Next untuk melanjutkan proses pemulihan data. Program akan menganalisa perangkat Anda terlebih dahulu. Setelah itu, program akan terus memindai ponsel Android Anda untuk memulihkan data yang dihapus. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Bersabarlah, hal-hal berharga selalu layak untuk ditunggu. Saat pemindaian selesai, Anda dapat melihat pratinjau data yang ditemukan satu persatu. Periksa item yang Anda inginkan dan klik pulihkan untuk menyimpan semuanya ke komputer Anda. Selain bisa kalian gunakan untuk mengembalikan data setelah factory reset, software ini juga memiliki banyak fitur lain seperti untuk mentransfer WhatsApp, Phone Manager, Phone Transfer, Screen Unlock, dan fitur penting lainnya untuk ponsel Android Anda. Tunggu apa lagi? Download Wondershare Recovery dan Dr. Phone sekarang untuk memastikan data penting pada ponsel Android Anda tetap aman. Link download bisa Anda cek di deskripsi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.